Curling dasar kesehatan badan oleh Ibu Suryati SPD. Ketiga, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat, sambutan kami Bapak. Kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih telah menghadiri undangan yang telah kami sampaikan. Terima kasih kepada ibu-ibu masyarakat yang ada di Dusun Engkadu, Dusun Tapis Tembawang, Dusun Tapis Baru, Dusun Sangke yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Nah, jadi yang saya undang di sini, ibu-ibu yang masih punya potensi memproduksi anak, sehingga ibu-ibu muda yang cantik-cantik yang kami undang. Karena tema seminar ini adalah peran penting wanita, resmi dibuka. Adik Bapak Kerajaan Kasar Gauda Sangat Kacumana. Hormati Ibu Suryati SPD dan yang saya kagumi ya, ibu-ibu semua yang ada di sini. Mantap. Tingkat pernikahan dini itu sangat tinggi, Ibu. Karena saya juga seorang guru, saya mengajar. Rata-rata anak-anak kelas 2, naik kelas 2 SMK, itu ada yang menghasilkan bibit, ada yang menanam bibit. Kalau dia dikatakan bodoh, tidak mungkin dikatakan bodoh ya, karena kalau dikatakan bodoh, tidak mungkin dia sampai SMK. Benar enggak itu, Ibu? Saya berdiri di depan ibu-ibu bukan berarti saya paling hebat, bukan itu. Di sini kita sama-sama belajar mendidik anak-anak, karena anak saya juga dua laki-laki itu ya. Pokoknya suami saya yang dulu waktu sebelum nikah kurus kelempeng kata orang bilang. Setelah menikah suburnya luar biasa. Punya anak bayi sama kayak kita. Terima kasih juga ibu-ibu sudah datang di sini. Maaf sebelumnya yang sudah menunggu lama. Wanita hebat. Oke, very good ya. Ibu, ada yang tahu usia reproduksi itu produktif berapa tahun? Gak tahu. Jadi usia reproduksi itu yang lebih produktif itu 24 sampai 35 tahun. Ada yang auto anak 6. Saya lupa memperkenalkan diri saya ya. Di sini melakukan seks yang baik dan tidak baik itu yang seperti apa, Bu? Kecuali anak-anak itu belum ngerti ya. Oke, bahasa Inggris. Apa tadi Bu bahasa Inggris, Bu? You stupid. Apa artinya, Bu? Aku dia. Yeah.
rezeki yang telah Engkau sertakan kepada kami. Engkau tak ada habisnya memberikan kami berkat berupa makan dan minum. Mungkin perkenalkannya lebih luas. Yang keempat kepada Ibu Sumiati.